Duh, iki lho. Aku butuh jamu yang mumpung kowe dodol jamu. Aku mau wingi bar karaokean lah kok kuene gegere rada mumet. Sing mumet ndase, Mas. Oh, ndase ya rada munggah sini lah. Aku mumet, mumete mumet bayar e. Oh, sing nyanyi murah, sing larang bayar apa nih? Oh, kan bar nyanyi ado tepar. Mesti nyanyine ngene to. Jamu temulawak. Bucu lemu penak ning awak. Jamu beras kencur. Bucu lemu lah kok ngacur-ngacur. Apa nih kuwi? Bucu lemu ngentek no kasur. Oh, berarti bucu lemu ki mergo mangani kasur. Ya ora mangani. Glundungi. Glundungi. Gile. Wis jamune aku kuwi. Iya, penak berarti jamune ya. Salah. Oh, salah ya. Kiki ngopo to, Mas? Heh? Kiki ngopo nang kono? Dengeren nih nyeluk emas ya. Lah, lah masa mbak? Iya, mbak. Aku deg-degan tenanan ya, truk. Truk. Ya Allah. Ngopo? Lek ini rata deg-degan ini mata. Ya iya, ketian yang ngono. Aku ini deg-degan gitu, Mas. Lah piye sih? Lah, mbok nang kene to. Heh? Mbok nang kene. Jan kiki malah tambah deg-degan. Lah piye kok? Ning hutan pinus itu. Oh. Berdua-duaan. Aku yang dilala kepethuk kowe. Engko ketoke Gus nyalah iki nakdir ke adhewe iki ketemu ning hutan pinus. Berdua-duaan. Berdua-duaan. Aku ya sembuting to nek iki ora ndanyar. Atus. Jane baru. Hmm. Aku yo ndeng to nek iki. Ya piye carane to aku arep ngopeni ya ta? Heh. Kowe iki ndek bojo. Openi bojone anakmu bareng openi. Bojoku iki nek piye to nek petuk piye nyambut gawe dening luar negerinan kok. Lah kok keren temen tekan luar negeri? Dene nyambut gawe swasta. Kiraan ki luar negeri yang dinas kok ngapet po Hong Kong ngono kuwi lho. Wanita pekerja. Tur yo karo sekolah bareng. Sekolah apa? S2. S2. Lho piye to? Oh, kok pinter teman? Timbangnya aku. Lah kowe apa? Yo ming aku mung pinter kayu dek nek kok. Sak iki tak omongi pokoke kuwi nyambut gawe sing temenan, ya to. Kuwi iki laki-laki macam apa sih? Masa wong wedok sing kon kerja? Dia itu tipikal wanita pekerjaane tak pengganggu aku membatasi hak dia, ya ora. Wah, aku nek dadi wong lanang aku ora tau otoriter. Kaya aku cuma demokratis. Kenaan kowe. Pengen enak-enak tok. Ya ora. Yo kaya kowe kuwi nyambut gawe barang to timbang nyambut gawe bos men laku. Eh, kowe ngomong ngene kene. Lah kowe ora weruh aku ngapa nang ngene? Yo dodol lah. Ono gorengan. Lah gerobakmu ndi e? Lah kuwi. Wingi kuwi bar tak gadekno. Wong aku ra ndek bojone tak gadekne kuwi lah. Kan didet to. Kan ndung. Mbok omong mamas. Apa? Omong mamas. Kan dami cintaku padamu bagaikan hari-hari lho. Lho hari-hari. Hari-hari. Kan hari iki Senin tekan Minggu. Heeh, hari Senin. Guys, aduh enak. Wis ora koyo kene lho. Pamit cabang bayi ngakune liputan kali lho kok kendaraan. Weh. Ade ya. Rumah jarene janji karo aku arep liputan nang kali lo. Lah kok kowe malah WA-an karo tubruk barang yo nang kene ketemuan iki ngopo? Aku ora sengaja yo. Niki lho Bu kendaraan lho Bu. Niki sing garwane lho Bu. Nek bakul kopi rondo niki. Rondo anyar. Nggih. Nggih Bu. Tapi kula mboten ngerti wae to nek ana rondo anyar. Oh, informasi dari grup Facebook Bu. Oh, lah ngene kuwi iki sing penyebabe kuwi. Napa? Perselingkuhan. Lagi-lagi. Jenengan niku sinten nggih to? Dugi-dugi kok Nusuh-nusuh lah, saya kan jadi nggak tahu Bu. Oh, liputi kene wae yang penak. Yang ini Thomas, iki aku seko Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Khusus sing ngurusi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, job desk-nya ngopo Bu? Ya kuwi sing saiki mbok lakoni diantarane ana ngurusi perselingkuhan. Ih, ngapunten, kula mboten selingkuh. Mau pijet-pijetan, dudu bojone kok mijeti. Mijeti. Nek iki mboten selingkuh, Bu, soalnya kan rondo. Ya kowe sing ngajak selingkuh. Gen iki wae sing rayu-rayu. Pecine kuwi lho. Lho kok mboten gadah kemaluan? Hei. Isin lho. Malunya mau enggak punya kemaluan. Emang bojomu ngaten to, Bu? Bojo kula niku lak
kulak tebel bu, dari sama istri saya kan jauh. Oh, DR maksudnya? DR. Nah, kenapa ngopo didoke di bojom, biar ditembung-tembung, saya itu kok dilungake, ngopo? Nah, nanti saya dikira membatasi hak wanita untuk tetap berdiri dan emansipasi. Nah, kok ini alasan? Oh, kalau biayani itu? Yuk, dia enak-enakan selingkuh. Duit kiriman, dikek ke iki. Enggak. Mana kak ya gelembaye? Ih, di bojo. Gek kula boten mak kula kok. Boten kepepet du. Kepepet gatel po. Iya gatel. Kaget pirang dino kok wis gatel. Kula telung dino Bu Janda. Ronda telung dino ya. Enggo lah kuwi ana ronda pingpling yo kaya ngono ngoyak wae. Teles kok. Jane nek berarti. Nek kuwi nang pasane mboten perselingkuhan. Oh ya ana kuwi diatur undang-undang. Iya. Perselingkuhan. Apa meneh ngantek nek ana hubungan seksual. Ana undang-undang anyar TPKS, tindak pidana kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022 nanti anyar baru. Tapi niku nek konangan to, Bu. Lah kuwi maksude wis elek ngono kuwi, tapi mesti konangan barang bosok to. Leres, leres. Mambu. Jan niku penyebab perselingkuhan niku napa to? Oh, lah kuwi diantarane faktor ekonomi. Oh, lah kuwi heeh kuwi. Jokoke Kang. Ngawur ae. Lah ngono ki lho, Bu. Lah aku kayak bercerai itu gara-gara suamiku tuh tidak menafkahi aku. Cukup kan jangan. Ekonomi, lingkungan. Nek lingkunganmu kaya ngono mesti kemni. Lah ora apa-apa kancaku yang ngono kabeh aku gak tiru ngono to. Heeh. Ada Mas kayane sifat kubunan Bu. Kancaku yang iki. Oh berarti iki. Soli ya. Aku soli. Aku tiba mau utuk langsung wudu. Dadi kaya Amin ae tayamu mau. Iya, subhanallah tetep turu. Utuh. Ora kena terus faktor kedekatan. Mungkin karo bojone iki wis ora ana kemesraan. Heeh, wis suwi yo emoh. Ora tau mesra-mesraan. Mbok nek nang omah bojone yo nek anu dicium, dipeluk. Ih, bojoku sing ayu. Lah, bro tawe, lu tawe nyium bojoku kok bathuke to? Apa ku kule ngrotok? Yang manusia terus yo. Cimanmu mau to. Ini kan berarti ada faktor tadi ekonomi. Terus faktor lingkungan, faktor kedekatan, terus sok main medsos. Nah, WA-anan, ono grup reuni, grup alumni. SMP, SMK. Iya. Wah, SMK sok lanang kabeh apa ana wedoke? Nang SMK yang kecantikan. Wah, kuwi. Kalau jurusan mesin ya wedok sedaya, Bu. Kok iso? Mesin jahit. Sanae nyambung meneh. Apa meneh we anan terus pangi turu we anan. Arep bubuk we anan. Nah, kuwi engko memori jangka panjangnya kebuka kelingan jane arep selingkuh. Wah kebayang-bayang iki mau sing WA-an. Pancenipun WA-ku niku pun kula lebokke WA-mu ya. Ora wae sapa ngaku-ngaku aku ora nduwe WA-mu kok. Eh, nomere WA-ku lah WA-mu. Ora. Nah, oh, nomere mau gak? Oh, sing yang-yange kowe to. Aku mulane mula bukane saka medsos. Mulane jaga hati. Jaga pandangan, jaga diri. Caranya, Bu. Lah carane kuwi mulane nek karo bojone bangun kedekatan, kala-kala pacaran, ngobrol-ngobrol yang enggak penting, tapi yang penting ngobrol. Ngono. Aja yuk. Wah, bojomu kan bali wae. Heeh, dadakan kowe sing kerja nang kene. Enak-enak temen nang kene apa kirim. Aku kok masih aja wae sing gen single. Heeh, ngomongane mbok wis mati sik. Jane kok geman ta. Ya ora geleman, aku tuh mencari sosok laki yang bisa apa ya? Melindungi aku. Lah iki kan anu duwite saka sing wedok. Apa ramsake sing wedok mboten kagungan arta niki kok. Lah kok iya kok gelem mau. Nggih, pripun mau nggih. Kula dereng mengiyakan. Kok dari bahasa tubuhe wis kentok nek gelem. Body language.
Oh gitu, jadi nganu. Soalnya kiriman kulo ini tak ngopen ini ingat. Lah. Kan mangke lur jalan nek alure dadi. Dadi manfaat. Wong utang e ora dibayar-bayar, Bu. Memanfaatkan sing wedok. Kon kerja ngirim dhuwit sing oke nang kene tak goyang-yangan. Wih, haah, karepmu ngono. Nang ngomah kaya ngono. Itu skenario apa, Bu? Gandeng awakmu sudah sadar, Bu. Sudah sadar. Insyaallah. Ya konangan sadar. Konangan lanjut. Nah, untuk kita anu ya, Bu ya. Saya menderekke dari Kominfo menderekke Bu Andri untuk menyidak tempat-tempat wisata. Kan sering ditemukan alat kontrasepsi. Tempat-tempat wisata ini ada. Ono. Banyak. Kon pantai-pantai oke. Wow. Oh iya toh. Ada kae nang ngisor-ngisoran ngono. Main opo kok tak utek. Ada lan cepet-cepetan. Mungkin ini untuk saya yang untuk pribadi saya sendiri dan juga untuk masyarakat. Mungkin anjuran dan saran Ibu. Ya, ini ya untuk masyarakat Purworejo untuk mencegah supaya tidak terjadi perselingkuhan, bangun kedekatan dengan pasangan. Jangan main sosmed dengan yang bukan istrinya, main HP pagi hari, bangun tidur WA, ada-ada menjalin silaturahmi tetanggone keturusan nah. Arbu pok di amin nah. Terus pembengi ngomong tahajud deh nah. Terus sampai terus ngepap oh agak rukuk mas yang tahu aku sapa hiat terus pacaran meneh lucu nih romantis nih nang omah mbok lanang wedok isih wangi lah nah mbok anggur wetenge duler kolor ae lah itu kan dulu kalau anu pas di rumah dulu kan pakai minyak bajing jadinya baunya tuh pengar gitu loh. Oke siap kalau gitu terima kasih Ibu untuk pencerahan nggih matur nuwun marai ngono ya digoi ngono kuwi nanti ibu iki tak ngelak ibu mau minum apa minum susu sebentar ya Bu mana bojomu apa enak no kita saya tak menghubungi istri saya kon mulai tak suruh pulang bagaimanapun caranya saya sebagai seorang kepala keluarga harus memberikan nafkah lahir batin Bu iya siap nanti tugas si wong lanang ngono kuwi ora malah enak-enakan sing wedok kon kerja kebalik ngono nggih siap lah itu saya tak duluan Bu nggih ayo pun ki sinan to Bu besok tak anu ke kantor Ibu ya tak konsultasi sama istri saya iya ngono biarlah dene sik Pak, dia putus hubungan saya. Putus-putus, emang kita ada hubungan. Raya. Oh, Raya. GR aku baik. Monggo-monggo. Iya. Jadi, Kang. Rupanya kayak selop mambu. Gendaan. Oh, ya gelem-gelem. Ya, kepiye meneh lah. Aku dirayu-rayu terus, ya aku gelem lah. Nah, aku ya termasuk orang wedok mania. Ibu, susunya diminum. Oke, makasih ya, Mbak. Mula aku tuh selektif, Bu. Misalkan aku janda, ya menikah, Bu. Tapi aku lihat yang cekrok. Ya iyalah, aku tuh mencari sosok lelaki yang bisa mendampingiku, bisa apa ya senengnya ini, membimbing aku tuh dengan baik. Rokok yang biyen. Lah ya mulanya dijadikan pengalaman ya, yang wingi-wingi kau ngelukin. Wingi cerainya mergane apa. Ekonomi sih, Bu, senangnya. Pokoknya kan dari yo, kene. Iki yo, aku mau ngurut. Akeh wong sin pacaran. Oh, yo ora lah. Iki kan udah jadi go pacaran. Aduh, jeng tak omong ke yo. Bisik lagi. Kaya ni saat bisik aman. Malah, ini tenanan. Soalnya mau ki aku yo esok-esok ki, tapi esok ki wilayah ini tenanan di taman. Banyak yang pacaran di tempat wisata. Kenal gak nak ki? Gosip? Mau tak perlu ketemu tak lapor ke Bu Andri yo? Iki Bu Andri siapa?
perempuan. Walah, ini kok harus dilaporke. Ini rambut. Ini saya dapat berita dari teman saya, Bu. Apa anak? Dia itu tadi jalan-jalan ke kali lo. Dia itu menemukan tindakan asusila, Bu. Oh, mana? Siapa? Hubungan? Wes. Pacaran. Pacaran. Deket banget peluk-pelukan gitu. Terus Bu, kelewatan. Jadi meresahkan. Gose, temenan utuh. Temenan kucing. Iya, ya ora ngerti lah. Kucing kok karo. Kan wedhus. Loh, ya kan Bu. Temenan banget masih tenanan iki. Yo aku kok kayaknya ngerti iki, tapi yo engko wae lah. Aku ora iso cerita karo kowe. Engko pasti ono iki nih, pelakunya sopo ki ngerti aku. Lombok, aku kaya ya, karena iki meresahkan banyak orang. Dan jangan jadi contoh. Aku ki, piyo yo, yo, koncone awake dhewe. Lombok orang ditonton sopo, jujur sopo. Hah? Sopo. Ono, pokoknya ono. Aku ki meresahkan. Ya kan, nek misalnya gendah wong kuwi kan gak dani. Iki yo, iki yo. Mau ki aku delok garam. Seru banget. Garam. Stop. Ketok itu soli. Soli sekali. Aku ki delok mau nek ngene sedurunge mbok tubruk teko. Ki peluk-pelukan yo ngono to. Karo sing peluk-pelukan karo sapa? Wedok apa piye apa ngetutno ki ngantek ngerti nek ana garang nang kene. Ah, ngetutke Bu. Apa cemburu. Ya ora to. Cemburu to. Ngene to yo. Yo masak yo Mas Garang milih koyo ngono, ya pasti milih aku to. Garang milih sapa? Ya ono lah, pasti ngerti. Engko pasti ngerti ki. Sopo wonge ki mesti ngerti. Biasanya ki sok-sok bakulan apa ya? Iya sayanganmu lah. Berarti dia melakukan hal yang sano. Itu. Wis sano. Yo sudah kacekel telus belum? Belum sih, nanti kita buktikan. Lebih kok, tapi kok aku ngelak ya. Mbok njaluk kopi ini, Pak. Oke. Jamu? Ora sudi ya. Mbak jamu. Cuma jamu. Ngopo rene-rene kowe? Sembarangan kowe. Mbak jenenge wong dodol keliling ya wajar to, Mbak. Ora ora. Wong bakul. Bakul jamu kan bakul ora sehat ki. Piye? Aku kan dodol nang kene, iki darah kekuasaan. Heeh, aja saling menyerobot. Enak ae dadak rezeki. Wis ana sing ngatur, ora bakal ketuker. Nek nyong payu ya rezekinya, nek jenengan ora payu kapok. Ku jenengan kan ya. Nek ora ada rezeki sakmono, dewe-dewe Mbak ora bakal ketuker. Enak aja lu. Ya Mbak, mau jenengan kene kok. Yo kono ndi Mbak, rono wis ana bakul kloso, rono bakul rinji, bakul rengginan, bakul jamu sing ngono Mbak. Ora ngerguyu mak plengeh ngono kok sak rai untu kabeh. Ah, itu mbah jamu, Mbak. Ora. Potongane. Apa sih? Tanginkan to, Bun. Bakul jamu kok wong edan lho. Ono apa harinya iki kok. Lah iya to. Ini potongane lho, Bu. Masalah. Oh iya ya, ora apa-apa. Kurien mbok nyedam napa nggih? Mau iki. Ono apa sih sajane gremang-gremang kaya tawon. Apa sih? Kaya mikir ngono mikir apa? Iki. Kaya ini aku mau weruh e. Weruh apa? Kelambine. Terus iki ne. Rambute. Sik, coba. Kene tak keker sik. Ono apa sih sajane? Aki mau kaya uruh apa kecurigaanku meyakinkan bahwa dirimu. Loro nanti. Mau nang kene. Esuk-esuk wis mlaku yo dodolan jamu urung. Oh, wis, Mbak. Kok subuh cah kuwi. Apa? Nek kula sadean piyambak ibu. Oh, piyambak. Dodoli sing tumbas. Indikasine ada sing lanang rak sing ganteng. Ya akeh. Kuli proyek, kuli bangunan, sopir truk kok tumbas jamu, Mbak. Tapi kayaknya Garang utuh sopir truk deh. Sopo? Garang. Garang. Iki kok kenal Garang nih? Kenal karo Garang? Iya kenal banget. Ngene lho Mbak karo Garang ke. Indikasi. Ngene lho Mbak. Indikasi apa?
masa ya garang kelem karo wanita makane tapi kok aku weruhe mau segemburi dan berparas cantik. Loncan aku ayu loh Mbak. Ternyata ya. Tak terima aku tak terima aku ayu aku ayu. Ayu coba berputar. Bener ayu pancen. Aku sayang aku mau bengkok kitiran. Aduh, kamu membesona sekali tapi yo. Oh. Berarti kok iki sangwer berarti iki kan sing karo garang. Kayak meh. Nah, iya lah mungkin garang lah berbuat sesuatu. Mosok ya emang ngene-ngene ra karo garang. Ya ora wong garang iki tuku jamuku. Jari iki pegel-pegel terus gaweke jamu lah dipijet bareng ora. Ah ya ora marang. Nek pijet ki bengi. Nini tromo. Saiki ki Bu di hutan iki kali lagi banyak yang pacaran. Jadi harus antisipasi. Tapi aja gawe-gawe lho sih. Ya ora gawe-gawe. Maksudnya ki indikasi. Siapa tahu mengarah kan? Situ. Nggih, kan kita harus antisipasi. Tapi oh ini kok ya ora mungkin ya, ora mungkin ya. Nggih. Jamuku, jamu. Sayangku. Apa sayangku? Tak iki geri, hobine garang karo sing ngono-ngono kuwi. Eh, ora apa-apa. Apa? Rasanya podo. Mung beda nggone. Aja mental ya. Aja mental. Garang seliramu lho. Oh, aduh ya Allah ya Pak Ember. Eh, astagfirullah. Orang ngene. Aku mau kerungu kok mau ono nyebut-nyebut jenengku ngomong sing ora-ora dadi fitnah ra karuan, diviralke ra karuan. Ya kancamu. Kancamu kuwi iki. Aku ra ngakoni kanca kok. Ngene-ngene ra yo. Kose-kose. Ah, usah. Ya esok kan lari pagi yo mau yo. Orang aku turu isuk. Tapi ngombe jamu apa? Aku tuku jamu ngimpi, tuku jamu tak ombe. Terus sing dodolan kae? Sing dodolan Aming Sari Pudin. Oh, yo ngapura yo. Tak ngapura, tak ngapura. Tak kira ki mau wanita lady sekondi kok cantik rupawan dan menarik. Wah, iya. Kowe paling ayu sak kebon binatang ngono kae. Ya wis lah, ra popo lah sing sing penting ya aku ra dodolan. Wis ra mesti wae lah. Andani ngene iki ya. Orang iki mau genah yuk piye entes iki. Ngene lho. Iki iki meh dodolan jamu. Dodolan jamu wong karang iki iki ora pinter dalam promosi. Iya, piye carane iki ben iso jamune aku go internasional. Ayo sayup nang tekan kono kok. Kowe yo nyanyi aku. Mbak, kan aku wis ngomong rezeki wis ana sing ngatur. Ya tapi kan ora ana luwehanu kok. Tak jajal lek jamune enak. Iki layak go internasional. Ngop edan ya cah ini lumayan jamunnya mana setrum kok canggar ini meresahkan ki apa? Meresahkan banyak remaja yang pacaran di hutan mau orang yang pacaran orang yang ambilan apa? Sopo Monika apa anak ya Bu, ya. Ini perlu penjelasan ya, Bu. Nah, untuk menghadapi remaja-remaja yang saat ini lagi viral yang asusila ya, kok kayaknya pacarannya bebas sekali. Kabupaten Purworejo untuk menghadapi remaja-remaja ini biar tertib ya Bu. Nah, kalau untuk dinas PPA PMD-nya, kita sudah sering melakukan sosialisasi tentang bagaimana menghindari pergaulan bebas. Kita masuk ke sekolah-sekolah SMP. Edukasi gitu. Kampanye perlindungan perempuan dan anak. Di situ bagaimana menghindari pergaulan bebas, terus bagaimana supaya anak-anak tidak kecanduan narkoba. Oh, yang namanya pergaulan bebas kan di antaranya misalnya minum-minum. Oh iya, terus narkoba. Minuman keras, es batu, es teracu. Seks bebas. Nah, itu dia Ibu ya. Bebas. Kayak bebas. Ini bebas. Ini karo celurut, ini tekus bebas banget Ibu. Aku ngarah
ngerasai penyakit sekarang. Oh, nggih. Aku tetangga iki buat gedang motor ngene iki bolong kabeh. Lah napa? Apa ming? Aplan roe. Terus Bu, itu makane kalau pergaulan bebas, sek bebas tuh nanti resikonya kena penyakit. Pilek ya Bu? Pilek, wih. Berarti harus diberikan edukasi. Jangan sampai anak-anak kita sebagai generasi penerus melakukan seks bebas. Nah itu pentingnya peranan orang tua, terus keluarga dari sekolah, masyarakat, semuanya harus bertanggung jawab supaya anak-anak kita tidak mengikuti pergaulan bebas. Karena rata-rata itu anak-anak yang pergaulannya bebas itu faktor ekonomi. Ekonomi. Misalnya ekonominya, terus SDM orang tuanya. Terus orang tua yang broken home. Bisa jadi kurang kasih sayang. Terus lingkungan. Lingkungan misalnya dia bergaul dengan siapa. Terus medsos. Wah, sama. Medsos. Medsos. Berarti bergaulnya sama siapa tergantung. Tergantung ya. Medsos yang aplikasi Jo itu. WhatsApp. Apa kuwi? Saiki macam-macam aplikasi, ternyata ana aplikasi jodoh. Nah, pengalaman iki mending HP saya, mending kalkulator, aplikasi telepon SMS. Apa? Saiki remajane kayak ini kok semakin ya mungkin tuh karena kurangnya pendidikan. Iya, nah itu yang harus mengawasi itu siapa? Terus kedekatan orang tua, kita sebagai orang tua harus mampu menjadi tempat curhat anak-anak kita. Jadi kalau dengan anak-anak ciptakan suasana yang aman, nyaman, jadi anaknya nggak takut ketika mau ngobrol dengan orang tua. Jangan malah ngobrolnya ke orang lain. Karo bojone orang itu kemarin Bu. Nah, kuwi sing marahi ngono sok yuk. Perselingkuhan ya Bu. Pelecehan seksual terhadap anak. Aku bar dilecehke. Alah, kok wis nawake kok. Kamu sing dilecehke. Anu. Kok kowe iki sang tawa to aku lecehke Mas, aku lecehke Mas ngono to. Ning ya dor sing gelah. Iya tawa mendem-mendem. Lah itu kan apa namanya sebagai remaja gitu ya, untuk menghindari biar tidak terjadi pelecehan seksual itu apa yang harus dilakukan? Antisipasinya apa? Antisipasi dalam berpakaian pun, terutama yang remaja putri, jangan yang mengumbar aurat. Nah, hanya kira mengumbar aurat belum rapet, rapet. Ya ampun, gitu. Kita bekali dengan pendidikan agama. Melakukan kegiatan yang positif, jangan yang negatif. Oh gitu. Ini mergo bijagamane nol. Wah, ternyata melu. Mungkin ada di sini lho Bu. Setelah saya bergaul terus positif. Papinya. Kok malah kaya negatif karo jadi orang tua itu sangat berperan penting ya. Sangat berperan penting. Lingkungan juga ya Bu ya. Terus di pendidikan. Jadi nah, kalau bisa ya Bu, banyak aktivitas mungkin yang bisa mendukung passionnya dia. Misalnya melukis ke mewarnai rumah tangga orang. Jangan mengenai rumah tangga orang. Iya, salah. Jadi kalau diboleh sama sopir jenengan. Jam 3. Jadi itu jam 3 jenengan harus rapat sama Bu Bupati di rumah wanita. Jenengan lupa nanti ayo tak bareki ke sana. Oh, nggih. Ayo. Wis dirombong sesuk aku mah Dharma wanita. Isroke laki-laki kok wanita. Sama wanita. Lantri kok Bu. Bareki Bu. Wis kok dirusuh si dhewe ya. Apa sing bayar sinten? Sing bayar Mbak Tobro. Tobro niku parti dendro ala niki. Oke duwite. Jojo aku. Nggih. Ya ampun. Ini yo. Iki Mbok, iki tak iki sik. Piye? Sik. Aku arah inspeksi nang kono karo garang. Oh, ayo. Iki ono kebutuhan penting inspeksi mendadak ning kamar mandi karo Elvi. Yo. Ayo. Inspeksi mendadak. Yo, Mbak. Mbak. Penyuluhan. Piye sih? Aduh. Papa, ket mau ngentot. Angin-anginannya sik yo. Dulu nanti. Nang sih. Tolong jagake sik dulu. Lah, tapi nang nanti.
Ayo dulu ya. Berisik.